8 Jun, anda bersama saya Nik Munira Nik Hassan. Tajuk utama Buletin 1.30 hari ini. Rakyat Malaysia digesa kekalkan kemakmuran, bantu kerajaan pulihkan ekonomi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia berbilang bangsa, agama dan budaya digesa agar terus mengekalkan kemakmuran dan perpaduan yang dikecapi bersama selama ini. Harapan itu dizahirkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah juga mendoakan seluruh rakyat Malaysia terbuka hati untuk bersatu memikul peranan membantu kerajaan menjayakan usaha-usaha pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat dan negara yang dicintai bersama. Rakyat turut diseru untuk terus bersabar dan berdisiplin dengan tata cara serta amalan kebiasaan baru dan mematuhi semua perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sri Paduka Baginda menyanjung tinggi terhadap komitmen dan pengorbanan yang dicurahkan oleh petugas Barisan Hadapan dalam memerangi wabak ini. Al-Sultan Abdullah mendoakan supaya Malaysia terus dilindungi daripada semua bentuk ancaman, dirahmati dan diberkati serta dikurniakan dengan kemakmuran dan perpaduan yang berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mewakili seluruh rakyat Malaysia merafak sembah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Menerusi hantaran di akaun Facebook rasminya, Perdana Menteri turut mendoakan baginda diberi kekuatan dan keberkatan untuk terus kekal karar bersemayam di atas singgasana tahta pemerintahan dengan penuh kebesaran, kedaulatan dan kesejahteraan. Tan Sri Muhyiddin turut berdoa agar baginda dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta kaum kerabat baginda berdua sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat serta dilanjutkan usia dan sentiasa berada dalam sihat walafiat. Sementara itu, Dekan Kor Diplomatik di Malaysia, Profesor Kelly Owal Verdiev bagi pihak Rakan Duta dan Pesuruhjaya Tinggi di Malaysia merakamkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda. Dalam satu kenyataan dikeluarkan Kedutaan Azerbaijan di Malaysia, Duta dan Pesuruhjaya Tinggi mendoakan semoga rakyat Malaysia sentiasa dilindungi dan dilimpahkan kemakmuran di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Menurutnya, Malaysia terus memainkan peranan penting bukan sahaja di rantau ini, malah di persada antarabangsa. Sebagai wakil rasmi Malaysia, misi diplomatik sangat menghargai komitmen Yang di-Pertuan Agong dalam mengukuhkan kedaulatan negara. Turut didoakan semoga Sri Paduka Baginda sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan keceriaan. Identiti pasangan yang ditemui meninggal dunia selepas terperangkap dalam kereta di Sungai Lana Bulu, Kodiang, Kedah malam tadi masih belum dikenal pasti. Ia berikutan kadar mayat yang hampir reput dah bercampur lumpur hingga menyukarkan pengecaman dibuat waris mangsa. Namun rakan rapat seorang daripada pasangan itu mendakwa nombor pendaftaran kereta adalah milik lelaki yang bertugas sebagai anggota tentera di Jitra. Lelaki itu didakwa hilang bersama rakan wanitanya sejak minggu lalu. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jitra Muhammad Bustan Karudin berkata, 4 jam diambil untuk mengeluarkan mangsa terperangkap. Mayat pertama dikeluarkan pada 12.45 tengah malam dan mayat kedua pada jam 1.20 pagi. Kereta itu ditemui selepas air sungai surut dan berkemungkinan terjatuh sejak kemarin. Di Selangor, 5 pemandu ditahan dalam op mabuk yang dijalankan di Klang Selatan malam tadi. Kesemua mereka ditahan hasil operasi yang dijalankan anggota dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Klang Selatan serta ibu pejabat polis kontijen Selangor.
Operasi membabitkan 3 pegawai dan 29 anggota di 2 lokasi di daerah Klang Selatan. 93 kenderaan diperiksa dan 88 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya yang melakukan pelbagai kesalahan lalu lintas. Operasi akan dipertingkatkan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai, terutama pengguna jalan raya tentang bahaya memandu dalam keadaan mabuk dan seterusnya mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Semua perkhidmatan kerajaan beroperasi sepenuhnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dari 10 Jun hingga 31 Ogos depan. Bagaimanapun, menurut Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, memandangkan sekolah masih belum dibuka sepenuhnya, sistem penggiliran dan bekerja dari rumah untuk pejabat awam masih diteruskan mengikut keperluan dalam tempoh PKPP. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Muhammad Zuki berkata, Ketua Jabatan perlu mengambil kira kebajikan penjawat awam selain menggunakan kebijaksanaan dan tegas dalam perkara terbabit. Bagi menyokong ekonomi negara agar kembali berada di landasannya, beliau menggesa supaya semua projek-projek pembangunan diteruskan dengan kadar segera. Manakala bagi projek yang benar-benar memerlukan lawatan tapak, aktiviti itu dibenarkan dengan mengamalkan kebiasaan baru dan meminimalkan bilangan peserta. Mesyuarat dan bengkel juga dibenar untuk dianjurkan dengan mematuhi prosedur keselamatan dan protokol yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Ketua-ketua jabatan juga perlu memastikan semua prosedur tetap operasi SOP keselamatan dan kesihatan dipatuhi sepenuhnya seperti melaksanakan saringan suhu badan, mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan menyediakan cecair pembasmi kuman. Kerajaan Johor membenarkan pasar pagi dan malam beroperasi semula secara terkawal bermula 15 Jun ini. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Ayub Jamil berkata, ia akan dilaksanakan secara berperingkat di semua kawasan pihak berkuasa tempatan PBT bagi melihat tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP oleh peniaga dan pengunjung. Menurutnya, antara SOP yang harus dipatuhi ialah memastikan pasar diadakan dalam kawasan lapang dan berpagar bagi memudahkan kawalan keluar masuk pengunjung. Gerai dijarakkan antara 1.5 dan 2 meter. Selain pengunjung dan peniaga, perlu memakai pelitup muka. Peniaga juga perlu berdaftar dengan aplikasi My Sejahtera dan Jejak Johor bagi membolehkan pihak Kementerian Kesihatan menjejaki kontak rapat sekiranya berlaku penularan COVID-19. PBT ujarnya boleh mengambil tindakan penutupan serta-merta sekiranya peniaga gagal mematuhi SOP ditetapkan dan pasar dilihat berada dalam keadaan tidak terkawal. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu, Johor mempunyai lebih 4,400 peniaga pasar pagi di 53 lokasi, manakala lebih 23,000 peniaga pasar malam di 194 lokasi. Semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP mulai 10 Jun sehingga 31 Ogos depan. Dalam hari itu, masih terlalu awal untuk mengesahkan jumlah tempahan hotel naik mendadak sejurus Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kebenaran merentas negeri ketika penguatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP mulai Rabu ini. Pengerusi Persatuan Hotel Malaysia MAH Kedah dan Perlis Eugene Das berkata, jumlah itu dijangka diketahui sekurang-kurangnya dalam tempoh 30 hingga 90 hari. I do not know where he got that figures from, the person who made that statement. Mm-hmm. But definitely not from hotels. And so we find that a bit over the top lah. And we are particular about figures being mentioned because we would like consumers who are planning the holidays to make proper decisions and educated decisions before choosing. So we don't want to give the impression that maybe there may not be rooms in Langkawi and so on and so forth when it's actually the other side. We really need people to come
especially when the interstate is officially lifted. Jelas Eugene, buat masa ini tempahan yang diterima masih lagi perlahan dan hanya boleh diketahui pada beberapa minggu akan datang apabila orang ramai semakin jelas dengan rancangan percutian mereka. Beliau diminta mengulas dakwaan yang tular semalam, kononnya Langkawi menerima 1,000 tempahan hotel dalam tempoh 45 minit sebaik kebenaran rentas negeri dalam PKPP diumumkan semalam. Raikan kemeriahan Hari Raya dengan udara segar daripada Penulen Udara Kowe. Beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Sabah mencatatkan purata kes keracunan 1,668 kes setahun bagi tempoh 4 tahun sejak tahun 2014. Bagaimanapun, pada 2019, jumlah kes keracunan makanan di negeri itu meningkat kepada 2,763 kes melibatkan 99 episod wabak. Dalam satu kenyataan pengarah kesihatan negeri, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, ia adalah peningkatan kes sebanyak 65.6% berbanding purata tahunan kes dan situasi berkenaan perlu diberikan perhatian yang serius. Menurutnya lagi, Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi setiap tahun diikuti Tawau, Ranau dan Keningau. Sehubungan itu, orang ramai digesa amalkan kehidupan normal baru bagi mencegah keracunan makanan sambil mengekang penularan COVID-19 dalam masa sama. Selain itu, kaedah pengasingan makanan mentah dan yang sudah dimasak perlu dilakukan. Masak makanan dengan cara yang betul, simpan makanan pada suhu yang selamat dan gunakan air dan bahan mentah yang selamat. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. New Zealand bakal menjadi negara bebas ancaman COVID-19 selepas pesakit terakhir di negara itu disahkan pulih dari lepaskan daripada pengasingan. Menurut pihak berkuasa kesihatan negara berkenaan, pesakit terbabit adalah seorang wanita 50-an yang dikaitkan dengan kluster rumah penjagaan di Auckland. Sehubungan itu, Perdana Menteri Jacinda Ardern dijangka akan mengumumkan peralihan negara itu ke tahap amaran 1, peringkat terendah pada sistem tindak balas virus 4 peringkatnya. Bagaimanapun, sekatan perjalanan antarabangsa masih dikekalkan. Sementara perjalanan domestik pula dikawal. Sejak 17 hari lalu, tiada sebarang catatan kes baru COVID-19 direkodkan di New Zealand dengan jumlah kes kekal 1,154 dengan 22 kematian. Sementara itu, Kerajaan Berita mengumumkan pembukaan semula rumah ibadat untuk acara keagamaan perseorangan mulai 15 Jun. Pengumuman berkenaan dibuat oleh Pejabat Perdana Menteri Boris Johnson. Bagaimanapun, sebarang program atau upacara keagamaan secara berkumpulan masih dilarang. Selain itu, Britain juga dalam perancangan untuk melaksanakan pembukaan separuh sekolah selain membenarkan perniagaan kembali beroperasi termasuk restoran dan pub pada tarikh yang sama. Setakat ini, jumlah kematian rasmi akibat COVID-19 di Britain ialah 40,465, kedua tertinggi selepas Amerika Syarikat. Masih lagi di United Kingdom, tetapi kali ini tunjuk perasaan susulan kematian lelaki kulit hitam George Floyd di Amerika Syarikat bertukar ganas di London. Menurut media tempatan, 27 anggota polis cedera dalam ketegangan dengan penunjuk perasaan berkenaan. Sementara dua anggota polis dilaporkan mengalami kecederaan serius. Polis sebelum itu memberi amaran kepada penunjuk perasaan untuk tidak meneruskan protes pada Ahad susulan risiko penularan COVID-19. Susulan ketegangan terbabit, 29 orang ditahan pihak berkuasa. Dan susulan tunjuk perasaan yang terus memuncak di beberapa buah negara. Jabatan polis di Minneapolis, Amerika Syarikat dilaporkan akan dirombak dan dibangunkan semula. Ia selepas kes pembunuhan George Floyd, lelaki berkulit hitam itu, membabitkan anggota polis dari jabatan berkenaan yang juga suspek utama kejadian. Jelas wakil kerajaan tempatan, majoriti daripada majlis perbandaran bersetuju bahawa jabatan polis tidak boleh diperbaiki sekaligus mendorong tindakan sedemikian diambil.
Menurut Presiden Majlis Perbandaran Minneapolis, rombakan terbabit dibuat bagi memastikan model keselamatan baru dapat menjaga keselamatan masyarakat setempat sepenuhnya dan bebas dari sebarang pengaruh. Setakat ini, beliau sedang meneliti untuk mengalihkan dana polis ke strategi berasaskan komuniti sambil langkah menggantikan jabatan polis turut dibincangkan. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, kalender bola sepak tempatan bakal dirombak bagi memastikan skuad Harimau Malaya mempunyai masa mencukupi untuk membuat persiapan menghadapi Piala Suzuki Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2020 akhir tahun ini. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Stuart Amalingam berkata, pihaknya akan mengadakan perbincangan menyeluruh dengan pengurusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi memastikan semua pertandingan termasuk Liga Premier dan Super serta Piala Malaysia dapat diselesaikan dalam jangka masa yang ditetapkan. Menyedari kebimbangan ramai pihak mengenai persiapan pasukan kebangsaan, Stuart dalam masa sama yakin pasukan Tan Cheng Ho mempunyai masa yang cukup sebelum menghadapi Piala Suzuki AFF. Sehubungan itu, pihaknya berusaha sebaik mungkin untuk memastikan semua pertandingan yang ditangguhkan sejak 16 Mac dapat diselesaikan sebelum November. Baru-baru ini, jurucakap AFF memaklumkan bahawa badan itu akan meneruskan kejohanan duit tahunan rantau ini walaupun berhadapan ancaman pandemik COVID-19 selepas mendapat maklum balas daripada semua anggota gabungannya. Biarpun hanya dua atlet karate yang akan melapor diri di kem latihan pusat di Majlis Sukan Negara MSN hari ini, ia sudah cukup bermakna buat atlet S. Prem Kumar. Katanya kebenaran untuk berlatih di MSN itu jauh lebih baik berbanding berlatih sendiri di rumah dalam keadaan serba kekurangan. Prem dan pemenang pingat emas sukan SEA 2019 R. Shamendran adalah antara 14 atlet elit dan 26 atlet para yang akan melapor diri bagi mengikuti latihan berpusat di MSN Bukit Jalil yang dijalankan menerusi kebenaran khas kerajaan. MSN meletakkan syarat hanya membenarkan dua atlet yang berada di bawah program RTT berlatih terlebih dahulu sebelum mengkaji kebenaran membenarkan rakan sepelatih yang lain turut serta. Menurutnya, dia sudah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Malah pemenang pingat gangsa Sukan Asia 2018 yakin proses menaikkan berat badannya akan menjadi lebih mudah apabila berada di MSN. Prem perlu menaikkan berat badannya sebanyak 13 kilogram lagi bagi membolehkan dia beraksi dalam kategori bawah 67 kilogram di kejohanan kelayakan ke Olimpik di Paris nanti. Sekian Buletin 1.30. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah setempat untuk dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Keprihatinan dan kesederhanaan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menjadi pujian rakyat. Ia sekaligus meletakkan baginda sebagai ketua negara yang disayangi semua lapisan masyarakat. Dirgahayu Tuanku, semoga Allah lanjutkan usia. Saya Nik Munirani Hassan, salam hormat dan assalamualaikum.
Vivo.